Perkenalkan, nama saya Yana. Saya berjualan usaha di bidang pot gerabah. Kurang lebih mulai di hampir di 2 tahun. Saya berasal dari online. Waktu saat itu karena saya salah satu korban pandemi, sebetulnya saya ada ini usaha istri. Sebetulnya saya hanya sebagai pekerja pelayaran, yaitu di Italia. Karena pandemi ini saya nggak bisa berangkat, jadi akhirnya saya fokus dengan usaha istri, yaitu di pot gerabah ini. Berawal dari kurang lebih di offline store ini kurang lebih di 1 tahun, dan kami juga punya store yang lain di Jalan Bengawan nomor 15 juga sama kurang lebih di 1 tahun. Ya, produk ini saya ngambil dari beberapa pengrajin, 3 pengrajin, yaitu di Jatiwangi dan Jogja. Dengan adanya Plus Media dan Nobu ini, itu sangat positif banget dampaknya dengan usaha saya sendiri, di mana selama ini saya menjual secara online, di mana online itu membutuhkan kecepatan mengirim gambar atau video kepada customer. Dengan Plus Media ini sangat cepat, ini sangat membantu sekali di usaha saya, khususnya usaha online. Dan untuk di Bank Nobu ini sangat-sangat membantu untuk permodalan, di mana dengan ada pinjaman dana dari Bank Nobu ini menambah modal usaha saya, seperti itu. Harapan saya ke depan First Media dan Bank Nobu ini bisa merangkul lebih banyak UMKM dan bisa meningkatkan UMKM di Indonesia ini, itu harapan saya. Selamat siang, nama saya Azhar Kurniawan. Saya adalah pemilik dari Kopi Joe by Homeplate, yaitu tempat ini. Bisnis saya sendiri bergerak di bidang F&B, terutama di coffee shop. Adalah spesialis kita adalah di coffee shop, tapi ada makanannya juga. Kenapa saya pilih First Media untuk internetnya? Karena saya pribadi udah menggunakan First Media itu udah dari kecil sih di Jakarta. Udah pakai First Media dan hasilnya nggak pernah bikin kecewa, internetnya kencang segala macam, bantu tugas, bantu nonton film. Jadi saya pikir waktu pertama kali pindah ke Bandung, kenapa nggak First Media aja ya gitu. Akhirnya sekarang udah bisa berkesempatan untuk bekerja sama lagi dengan First Media. Saya juga akhirnya ditawarkan untuk mengambil kur yang ada di Bank Nobu. Dan saya sangat tertarik, kenapa? Karena apa ya? Itu akan sangat membantu untuk memperlancar jalannya usaha, yang mana sangat berguna dan saya rasa tidak begitu apa ya? Meribetkan gitu loh prosesnya. Jadi makanya saya pun setuju menggunakannya dan sangat berterima kasih sekali dengan adanya First Media dan Bank Nobu. Jadi bisnis saya bisa berjalan dengan lebih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Saifulillah. Saya ibu rumah tangga yang saat ini sedang berusaha berdagang, yaitu di bidang bakery, yaitu aneka kue basah dan cake atau bolu gitu. Nah, selama ini saya berusaha sudah 9 tahun dan saya menetap di Bandung, dan saat ini saya berusaha selama ini adalah dengan modal yang seadanya, yaitu modal dari penghasilan per hari yang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Dan saat ini pada menjelang pandemi, masa pandemi seperti ini, saya kebetulan bertemu dengan Bank Nobu yang sedang mengeluarkan program KUR, dan dengan bunga yang sangat kecil sangat membantu kami di bidang permodalan. Dan selain itu kami dibantu juga dengan internet, yaitu First Media, yang sangat membantu saya juga untuk memasarkan semua produk lewat internet atau online. Dengan adanya Bank Nobu dan First Media ini, saya mengucapkan terima kasih
dan semoga usaha yang sudah dibantu kepada kami bisa membantu sepenuhnya, dan semoga permodalan ini bisa membuat usaha saya semakin maju dan semakin lancar. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.